ya, bisa kita lihat itu ada klip-klip. Itu adalah tower PLTU di ujung Negoro dengan jarak 55 kilo dari saya berada, dan saya gunakan zoom menggunakan Mi 11 Ultra. Sangat luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tokyo Jawa, dan dalam kesempatan kali ini saya berada di suatu tempat di dataran tinggi Kabupaten Batang. Sorry, Kabupaten Kendal. Ini adalah Kabupaten Kendal, tepatnya perbatasan dengan Kabupaten Batang ya. Di daerah sini ini udah Kabupaten Batang, tapi kalau misalkan di tempat saya berada ini di Kabupaten Kendal dan di lereng Gunung Prau. Ya, itu dia. Ya, ini dia. Ini adalah lereng Gunung Prau. Tempo hari saya pernah kesini, dan ini adalah tol Kayangan Kediten. Ini suasananya cerah, tapi anginnya sangat luar biasa. Tapi dalam kesempatan kali ini saya nggak akan ke atas atau mendaki Gunung Prau, tapi ada sisi lain di sini yang bikin saya agak-agak tergugah untuk membuat sesuatu video atau membuat video tentang tempat ini. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini nggak begitu kelihatan ya. Ini saya menggunakan mode wide, lensa wide, jadi nggak begitu kelihatan apa sih yang akan saya lihat atau saya lakukan di sini. Sebenarnya nanti saya akan mengezoom di area tempat ini, daerah sini nih. Saya akan mengezoom PLTU yang ada di daerah ujung Negoro sana. Ujung Negoro, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, atau salah satu PLTU terbesar ya se-Asia Tenggara kalau nggak salah. Ya, nanti kita akan melihat dari titik sini kurang lebih itu sekitar 55 kilo nih, daerah sini nih. Kalau misalnya kita menuju ke sana itu kurang lebih sekitar 1,5 jam kurang lebih ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari posisi ini atau sekarang ini nggak begitu kelihatan, dan kita akan coba zoom menggunakan kamera atau menggunakan handphone. Kita akan mengetes juga namanya handphone dari Xiaomi. Ya, nggak yang macam-macam dari Xiaomi aja, tapi Xiaomi. Tapi ini kita akan coba zoom ke area sana. Dan kira-kira HP apa sih yang akan kita gunakan untuk zoom ke area sana, ke area PLTU itu dengan jarak 55 kilo? Apakah kelihatan? Dan ya, ini dia. Saya menggunakan atau saya akan mencoba menggunakan zoom dari handphone saya ini. Ini adalah Mi 11 Ultra ya. Mi 11 Ultra, dan saya akan coba zoom ke arah sana, ke PLTU yang ada di ujung Negoro sana, yang ada di Batang tepatnya ya, menggunakan lensa periskop atau lensa telenya. Apakah kelihatan di sana? Langsung saja kita gunakan Mi 11 Ultra, atau kita gunakan handphone ini untuk mengezoom ke PLTU. Ya, oke. Okay. Ini adalah HP Mi 11 Ultra. Saya menggunakan handphone ini nanti untuk zoom di area sini ya. Ini menggunakan ultra wide atau menggunakan lensa ultra wide, dan coba kita akan menggunakan lensa standar. Setelah itu kita akan menggunakan lensa tele. Seperti apa sih tower atau PLTU yang berada di sana? Ya, setelah tadi ultra wide kita menggunakan lensa wide-nya. Ya, tapi sepertinya belum begitu kelihatan jelas banget
sudah kelihatan di sana nih, ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini area ini. Ini ada tower juga, tapi yang tower bagian belakang ya, bagian belakang itu terlihat samar-samar. Ini adalah tower PLTU yang ada di sana. Dan kita akan coba menggunakan lensa telenya. Nah, ini dia. Kita menggunakan lensa tele dari Mi 11 Ultra. Bisa kita lihat ya, di sana ada tower PLTU yang sangat lumayan. Dan kita akan coba zoom lagi, kita akan coba zoom maksimal. Tuh. Ini dia, bisa kita lihat. Ya, terlihat tapi agak sama-sama. Dan coba kita akan zoom maksimal. Nah, ini dia nih. Zoom maksimal dari jarak 55 kilo atau sekitar 1,5 jam untuk menuju ke sana. Ini adalah tower PLTU yang berada di ujung Negoro. Tepatnya di Batang ya, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ya, bisa kita lihat itu udah klip-klip. Itu adalah tower PLTU di ujung Negoro dengan jarak 55 kilo dari saya berada, dan saya gunakan zoom menggunakan Mi 11 Ultra. Sangat luar biasa. Wow. Kalau kita pakai ultrawide nggak bakal kelihatan ya. Sangat oke. Mantap. Ya, jadi seperti itu kita sudah melihat ya. Ini kalau misalkan kita lihat dari lensa wide atau melihat dari kasat mata, kita nggak kelihatan di sana towernya. Tapi kita tadi coba zoom menggunakan Mi 11 Ultra ini, itu sangat luar biasa zoomnya. Ini sangat-sangat luar biasa. Nih, kalau kita lihat lagi ya, coba ya. Pak, ya. Mana towernya tuh? Ya, ini dia nih. Ini agak silau ya. Tuh lihat towernya ada di sana. Ya, kurang lebih seperti tadi. Itu view dari tempat saya berada, tepatnya di Tol Kayangan Kediten yang ada di Kendal. Nih, sangat-sangat luar biasa. Dan mungkin cukup sekian video kali ini, dan next kita akan membuat video lagi. Mungkin zoom tempat apa, di mana, dan ya, menggunakan Mi 11 ini ada plus minusnya, kita nanti akan bahas di video lainnya. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.